Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bojaka Store, channel resmi dari tempat konsultasi dan penjualan laptop online di Instagram Bojaka Store. Oke, senang sekali akhirnya kita bisa kembali lagi untuk melakukan short review pada laptop-laptop setelah 7 minggu kita vakum untuk membuat video setiap minggunya. Oke, mungkin saat ini saya merasakan apa yang teman-teman rasakan, di mana saat ini mungkin teman-teman yang sedang mencari laptop menemukan kendala-kendala yang mana harga-harga laptop saat ini sedang naik. Stok laptop pun sangat sulit sekali dicari. Kalaupun ada, harganya juga seperti saya katakan tadi sudahlah sangat meningkat. Oke, hari ini saya akan melakukan sebuah short review yang mungkin sangat menarik sekali pada sebuah laptop yang sangat worth it sekali antara kualitas, performa, dan produknya dibandingkan dengan harga yang diberikan secara resmi. Oke, hari ini kita akan melakukan short review pada produk dari pabrikan yang baru saja menembus pasar Indonesia yang selama ini kita kenal sebagai pabrikan telekomunikasi, yaitu berupa jaringan dan smartphone. Kini dia menghasilkan sebuah laptop. Ini dia Huawei MateBook D15. Banyak media telah menjelaskan bahwa perpaduan antara Huawei dan AMD menghasilkan sebuah performa laptop yang sangatlah mumpuni. Bahasan pertama kita dari build quality-nya. Huawei MateBook D15 cukup solid dengan balutan casing berbahan aluminium yang kuat dan terasa sangat mewah. Huawei MateBook D15 menawarkan kinerja memadai di kelasnya dengan AMD Ryzen 5 3500U ataupun generasi Picasso yang telah menggunakan arsitektur Zen Plus. Dia ditandemkan dengan grafis terintegrasi dari AMD Radeon RX Vega 8 iGPU. Untuk sisi storage laptop ini ditandem dengan SSD 256GB M.2 NVMe PCIe. Yang sangat luar biasanya, SSD yang diberikan walaupun hanya 256GB namun tidak tanggung-tanggung, dia memiliki reading speed di atas 3000 Mbps sehingga memang performanya sangat gesit sekali. Apabila dirasa kurang, sebenarnya laptop ini juga mampu ditambah lagi dengan storage berupa hard disk. Dari sisi layar, layarnya pun juga tidak kalah menarik, yang mana dia menggunakan layar 15,6 inch dengan panel IPS dengan resolusi Full HD dengan rasio kontras mencapai 800 banding 1 dan kecerahan di 250 nits. Huawei juga menyematkan fitur-fitur mumpuni seperti mode eye comfort dengan sertifikasi TouchScreen agar mata tidak cepat lelah. Rasio to bodinya pun mencapai 84%. Tidak mengherankan walaupun laptop ini berukuran besar berdimensi 15,6 inch, namun memang terasa sangatlah kompak. Ukurannya mungkin hanya 10 hingga 15% dari laptop berbodi 14 inch kebanyakan. Selain menggunakan Ryzen 5 3500U yang memiliki konfigurasi quad core dan 8 thread yang mampu berlari di kecepatan 2,1 GHz dengan turbo maksimal di 3,7 GHz, laptop ini juga ditandem dengan RAM sebesar 8 GB berjenis DDR4 dengan speed 2400 mHz. Memiliki kemampuan dual channel. Area keyboard memiliki warna senada dengan area lainnya, yaitu dominan berwarna silver. Sebenarnya tidak ada yang spesial, namun ada beberapa fitur yang luar biasa diberikan. Yang pertama yaitu di dekat area keyboard terdapat tombol on-off yang terpisah dari area keyboard, yang mana pada tombol on-off tersebut juga memiliki fitur pemindai sidik jari.
Untuk performa keyboardnya sendiri sebenarnya tidak ada yang spesial, namun sudah cukup nyaman digunakan. Ukuran tut keyboard pun juga sangatlah nyaman ketika digunakan. Namun daya pantul untuk keyboardnya sendiri saya rasakan hanya cukup, tidak ada yang spesial. Terdapat space yang lumayan lebar di sisi kanan kiri keyboard. Saya rasa sebaiknya Huawei dapat meniru dari MacBook maupun Lenovo seri Yoga yang telah memberikan speaker pada bagian kanan kiri keyboard. Turun ke area bawah terdapat touchpad. Touchpadnya sendiri terasa sangat presisi saat kita gunakan. Ukurannya pun lumayan besar. Tidak ada jeda pembeda antara klik kiri dan klik kanan. Di sisi kanan bawah terdapat logo AMD Ryzen 5 dan juga logo Huawei Share. Ini adalah sesuatu yang menarik yang tidak dimiliki laptop-laptop lainnya. Yang mana Huawei Share di sini memungkinkan pengguna smartphone, terutama smartphone Huawei, secara wireless dapat terhubung ke laptop, dapat terhubung dengan jaringan wireless tanpa internet. Sehingga pengguna dapat melakukan editing file di smartphone pada laptop Huawei ini. Untuk sisi konektivitas lumayan minimalis, namun sudahlah sangat lengkap. Di sisi kanan laptop terdapat port Type-C yang juga berfungsi sebagai charger, port USB 2.0 dan port HDMI. Di sini juga terdapat lampu indikator. Pindah ke sisi kiri laptop, hanya terdapat 2 buah USB 3.0 tipe A dan combo jack audio 2.5 mm. Fitur yang menarik mungkin kita kembali pada USB Type-C-nya yang juga berfungsi sebagai tempat charger, seperti halnya smartphone-smartphone kekinian saat ini. Baterai laptop ini ditenagai 42 Wh lithium polymer battery. Diklaim mampu membuat laptop ini bertahan hingga 9,5 jam video playback. Dia juga memiliki fitur fast charging hingga 65 watt. Untuk chargernya sendiri juga sangatlah menarik. Ukurannya sangatlah mungil sekali jika dibandingkan charger laptop kebanyakan dan hanya memiliki ukuran lebih besar, bahkan sama dengan ukuran charger-charger smartphone saat ini. Sektor audio juga lah sangat menarik. Walaupun tidak ada embel-embel fitur, namun speaker stereo yang memiliki daya 2 watt di sini sangatlah memanjakan telinga. Walaupun posisinya juga berada di bawah keyboard, menghadap ke bawah lantai. Untuk sisi pendinginan, dia mengandalkan kipas Shark Fin 2.0 yang secara efektif mengoptimalkan aliran udara dan menghilangkan panas. Kita telah melakukan beberapa uji performa benchmark. Berikut hasilnya. So, secara keseluruhan, laptop ini sangat value sekali dibandingkan performanya karena dia dijual dengan harga 8 jutaan, yang mana secara resmi di 8,6 jutaan. Namun bagi teman-teman yang telah melakukan flash sale mungkin 2 bulan yang lalu, mendapatkan di harga 6,8 jutaan saja. Saat ini di harga 8 jutaan, di tengah sulitnya mencari laptop dengan harga yang sesuai, laptop ini sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang senang melakukan editing maupun konten kreator pemula. Selain karena performa Ryzen 5 yang sangat mumpuni, RAM 8GB juga ditunjang oleh layarnya yang berukuran besar dan juga memiliki NTSC hingga 70%. Sehingga memang hasil yang ditampilkan begitu natural, ditunjang dengan panel IPS dan resolusi Full HD yang dimilikinya. Secara pre-install, laptop ini memiliki Windows 10 Home Original. Detail ukurannya, dia memiliki panjang 35,7 cm, lebar 22,9 cm, dan ketebalan di 1,69 cm, dan berat 1,53 kg. So, sekian short review singkat Huawei MateBook D15. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Jangan lupa kunjungi dan follow Instagram kami di bojaka_store. Kalian dapat melakukan konsultasi dan pembelian laptop baru dari harga 3 jutaan hingga seri gaming dan konten kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.